Ya, peserta lomba lari yang ditabrak mobil di Pantai Indah Kapuk Jakarta telah menjalani operasi. Pihak keluarga berharap pelaku yang menabrak korban bertanggung jawab atas perawatan korban. Chris yang merupakan kakak ipar dari Joni menjelaskan bahwa Joni telah sadar sejak sore tadi. Chris juga menjelaskan hingga kini baru ada komunikasi dari pihak penyelenggara maraton. Sementara keluarga berharap ada itikad baik atau tanggung jawab dari pelaku yang menabrak. Jadi panitia sudah menghubungi dan datang ke rumah sakit. Kami sangat berterima kasih sudah ada itikad baiknya untuk berkomunikasi dengan kita. Namun dari pihak penabraknya tersebut belum ada keluarga ataupun itikad baik untuk menghubungi pihak